Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa sallallahu alal habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulna. Bapak ibu jamaah berhadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran yang insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan surat Al-Baqarah ayat 168 169, di mana dua minggu yang lalu kita telah sedikit membahas ayat 168 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya Yuhannas, hai seluruh sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu jamaah berhadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan mentadabburi ayat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ayat ini yang belum sempat dibahas beberapa pertemuan sebelumnya. Pertama, ya Yuhannas, hai manusia. Nah, ini ayat ini menggunakan namanya nida, panggilan atau seruan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru. Ketika dalam Al-Qur'an Allah menyeru, nah itu biasanya menggunakan ya. Ya, bahasa kita hai, dipanggil kita. Nah, ada beberapa jenis panggilan dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan manusia secara umum, ya ibanas, seperti ayat ini. Hei seluruh manusia. Maka di situ masuk kafir, masuk mukmin. Pokoknya Anda manusia, berarti Anda dipanggil. Ya. Kecuali Anda bukan manusia, berarti Anda tidak dipanggil. Kalau merasa manusia, maka harusnya Anda merasa terpanggil. Ya. Kemudian ada juga panggilan dengan memanggil keturunan Adam. Ya Bani Adam. Banyak dalam Quran ya. Nah, hanya saja perbedaan antara ya Yuhannas dengan ya Bani Adam. Kan sama-sama manusia ya. Ya Yuhannas juga manusia. Kalau ya Bani Adam
hai anak keturunan Adam itu kan juga manusia. Hanya saja kalau ya ayuhan nas itu sifatnya umum seluruh manusia. Ya, tapi kalau ya bani Adam, kalau Allah di dalam Al-Qur'an memanggil dengan panggilan ya bani Adam, itu Allah ingin mengingatkan anak-anak keturunan Adam tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi kepada Adam. Nah, ini diingatkan. Jadi ketika Allah di situ menggunakan ya bani Adam, nanti itu biasanya akan diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi perbedaannya kalau ya bani Adam itu Allah mengingatkan hal-hal yang pernah terjadi kepada Adam bapak kita agar tidak terjadi seperti apa yang terjadi kepada bapak kita Adam. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu ini maka maknanya sempit. Hanya orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ada syariat. Ada ajaran. Ya, yang Allah ingin sampaikan kepada yang mampu melakukan itu hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya. Ya, apalagi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, dan banyak. Nah, ketika menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, isinya ketika Allah manggil dengan panggilan itu kita akan diberikan syariat. Hei orang-orang yang beriman. Dan ini adalah panggilan yang mulia. Panggilan untuk dimuliakan. Untuk mengangkat derajat manusia. Hei orang-orang yang beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl, dan banyak. Ya ayyuhalladzina kafaru, ini ada juga untuk Allah ingin menghinakan manusia. Ya ayyuhalladzina kafaru, Allah memanggil dengan seruan hei orang-orang kafir, baik orang-orang kafir dari ahlul kitab ataupun orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Kemudian juga ada panggilan ya bani Adam. Nah, ada juga itu. Apa ya bani Israel? Ada juga. Berarti siapa yang dipanggil di situ? Nah, kita tidak masuk nih biasanya. Karena kalau ya bani Israel itu biasanya ditujukan ya kepada anak-anak keturunan Yakub alaihissalam. Nah, ini ya ya bani Israel. Nah, ayat ini menggunakan kata ya ayuhan nas, menunjukkan di sini bahwa apa nanti yang akan Allah sampaikan itu sesuatu yang memiliki manfaat bukan hanya kepada orang yang beriman tapi kepada seluruh manusia. Apa isi panggilan dari Allah? Apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada manusia? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Silakan makan semua apa yang ada di muka bumi ini. Semua apa yang ada di muka bumi ini halal. Baik. Ya. Kecuali nanti jika dibatasi atau ada dalil yang mengharamkan. Jadi makan apa yang ada di muka bumi. Cuma kemudian Allah memberikan kriteria-kriteria yang boleh kita makan. Apa? Halalan thayyibah. Kalau halal, ya, ya halal berarti benda atau zatnya itu halal. Thayyibah berarti selain halal dia juga thayyib. Nah, thayyib itu apa? Kalau halal kita tahu insya Allah. Halal ya. Seperti kemarin apa? Saya bertanya kemarin apa itu makanan halal. Masih ingat enggak?
Nah, makan apa itu makan halal? Makan halal itu adalah makanan yang tidak haram. Ya, memang begitu. Saya baca dalam tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi kata beliau, makanan yang halal itu adalah makanan yang tidak haram. Makanan yang haram itu dua. Ini bukan apa namanya sekedar bertanya, tapi yang saya baca di Al-Misbah juga begitu. Apa makan halal? Makan halal itu makanan yang tidak haram. Kata beliau, makan haram itu dua. Bukan hanya kata beliau, tetapi juga itu juga ada dalam kitab-kitab tafsir. Makanan yang haram itu haram lidzatihi. Haram yang karena zatnya. Babi, apalagi ya, bangkai, darah, kemudian sembelian yang tidak disembeli dengan apa? tidak menyebut nama Allah atau selain Allah. Ya. Kemudian haram yang karena sebabnya. Ya, haram karena sebab. Bagaimana haram karena sebab? Air, biasanya ada teh di sini. Ya. Teh halal, air halal. Ya. Tapi kemudian karena dia mencuri, diraih atau didapatkan dengan cara yang haram, maka dia menjadi haram. Maka ketika makanan terbebas dari dua ini, maka dia halal. Nah, thayyib. Thayyib itu indikatornya tiga. Dikatakan makanan itu thayyib kalau terpenuhi tiga indikator. Tiga ciri. Ciri thayyib pertama baik. Ya, pertama baik. Ya. Kedua berkualitas, tiga bermanfaat. Ya. Jadi makanan thayyib itu makanan yang baik, yang berkualitas dan bermanfaat. Makanan yang baik, ya tentu kita mencari makanan-makanan yang baik, berkualitas, yang fresh, yang seger, yang tidak busuk ya, yang apa, yang masih ya seger lah, kualitas baik. Tetapi ingat, bermanfaat. Daging baik, berkualitas, gizinya tinggi, proteinnya tinggi, zat besinya tinggi. Misalkan begitu ya, enggak tahu apa kandungannya. Bermanfaat enggak untuk kita? Ya, dia mengandung manfaat atau mengandung mudharat. Ketika kita makan, kolesterol tinggi jadi naik, jadi tekanan darah jadi tinggi, jadi mudharat. Maka berarti tidak thayyib. Nah, berarti makanan yang thayyib itu makanan yang baik, berkualitas dan bermanfaat. Ada manfaatnya tidak untuk diri kita itu? Ya. Nah, ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah panggil, "Ya ayyuhan nas," hei manusia. Allah tidak katakan ya yang beriman. Ya, tidak. Allah tidak hanya memanggil yang beriman, tetapi Allah panggil seluruh manusia. Maka ayat ini adalah salah satu bentuk bukti Allah itu Maha Rahman kepada seluruh makhluknya. Hei seluruh manusia, begitu. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata Ibnu Katsir, langkah syaitan yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan itu adalah mana tadi? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maksud daripada langkah-langkah syaitan itu adalah kullu maksiatin lillah fahiya min khutuwati syaitan. Jadi maksud dengan langkah-langkah syaitan, setiap maksiat-maksiat kepada Allah, fahiya min khutuwati syaitan. Ya, sama ini juga kemarin yang saya sampaikan, menurut dalam tafsir Syekh Utsaimin juga demikian. Jadi sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah itu adalah langkah-langkah syaitan. Khutuwati syaitan. Makan dengan tangan kiri,
minum dengan tangan kiri. Ya. Karena kata Nabi, fa inna syaitan yakulu bishimali wa yashrabu bishimali. Setan itu makan minum dengan tangan kiri. Hanya perilakunya. Nanti kalau ada teman, biasanya orang itu enggak tidak terlalu perhatian. Ya, makan minum santai tangan kiri. Jangan kemudian teriakin, setan. Marah nanti dia. Lu kok dipanggil setan? Iya, setan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Berarti Anda setan ya. Enggak begitu juga, tapi diingatkan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan juga. Ya. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Maka sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, dari awal Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, maka yang pertama kali menolak, menentang itu adalah iblis. Ya, yang juga digolongkan sebagai syaitan.